Halo, welcome back. Balik lagi di channel saya, Faisal Najma. Kita review lagi smartwatch yang menyerupai iWatch. Tanpa basa-basi, langsung saja kita review smartwatch-nya. Ini dia smartwatch-nya. Smartwatch-nya ini bisa ganti strap. Oke, dari sisi samping kita lihat di sini ada tombol home, sini nggak ada tombol, di samping kiri nggak ada tombol, nggak ada speaker, di sisi belakang ada sensor untuk charger magnetik. Oke, dan strapnya ini bisa untuk yang cocok dengan strap Apple Watch yang silikon, tapi kalau untuk nilon kayaknya dia nggak cocok karena ini strap bawaannya kayaknya tipis, beda dengan strap Apple Watch. Oke, kita matikan dulu. Cukup tekan lama ini, maka dia akan shutdown. Kita pasang lagi strapnya. Oke, langsung saja kita nyalakan kembali. Kita cek berapa wallpaper. 1, 2, 3, 4 wallpaper. Langsung saja kita cari menunya. Menunya seperti ini. Oke, dan ini dia aplikasinya untuk menghubungkan ke HP. Geser dari atas, sama. Dari samping, sama. Dari bawah, ini dia menunya. Sini ada message, tema, barcode, sit up, skipping. Ini untuk monitoring olahraga, basket bisa, tenis, walking, kamera, looking for phone. Dari smartwatch ini kita bisa cari HP kita di mana dengan cara menekan looking for. Ini dia temanya. Oke, next, di video berikutnya kita akan coba menyambungkan smartwatch ini ke HP. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.